Halo teman-teman, balik lagi di channel kita ya. Kali ini kita akan berburu mainan teman-teman. Let's go, ayo kita berburu. Di mana ya teman-teman? Wow, ternyata di sebelah sini kita menemukan ada satu buah kendaraan nih teman-teman. Yaitu ada satu buah mobil dari perusahaan Shell. Ternyata ini adalah mobil tangki. Kebetulan yang ini mobil tangki minyak teman-teman. Wah, mobil tangki minyak ini berwarna merah ya. Wadidaw, dia memiliki 6 buah roda, 4 roda di belakang dan 2 roda di belakang. Di depan maksudnya teman-teman. Hai, let's go, kita masukkan ke wadah. Lanjut kita cari yang lainnya teman-teman. Nanti semua yang kita temukan kita bawa pulang. Ayo kita cari. Wadidaw, lihat teman-teman, ternyata di sebelah sini, widih, mantap banget, kita menemukan ada 2 buah kendaraan nih. Wih, mantap sekali ya. Ini mobil berwarna merah teman-teman, yaitu dari Ninja Express. Ternyata ini adalah mobil ekspedisi paket nih teman-teman. Ayo kita taruh di wadah. Selanjutnya yang ini, wah, ternyata ini ada 1 buah mobil mixer atau mobil pengaduk bancoran nih teman-teman. Mantap sekali. Let's go, kita masukkan ke wadah lagi ya teman-teman. Ayo kita cari mainan yang lainnya biar makin banyak. Ayo cari lagi. Wow, ternyata di sebelah sini teman-teman. Ternyata ini ada 1 buah mobil patroli polisi dari Sabara nih teman-teman. Wadidaw, mantap betul ya. Lihat tuh, keren banget ya. Di atasnya ini ada sirinenya teman-teman. Wah, mantap sekali. Let's go, kita taruh di wadah lagi teman-teman. Ayo kita cari mainan yang lainnya. Let's go, di mana ya? Wow, ternyata di sebelah sini teman-teman. Mantap betul. Ini ada 1 buah mobil warna merah dan 1 lagi ini warna apa kira-kira teman-teman? Hijau kayaknya ya. Mantap banget. Yang warna merah ini adalah mobil Rally Dakar nih dari tim RKAC. Wah, mantap betul. Tuh lihat, ini mobil balap yang sangat keren nih teman-teman. Nomornya ini nomor 73. Tapi mukanya ini sangat kesal kayaknya teman-teman, gara-gara didahului sama lawannya. Let's go. Ayo kita masukkan ke wadah ya. Selanjutnya yang ini. Wah, ternyata ini ada 1 buah mobil monster nih teman-teman. Ini dikatakan mobil monster karena memiliki roda-roda yang sangat besar kayaknya teman-teman. Wah, mantap betul ya. Let's go, kita masukkan ke wadah lagi. Wah, lihat teman-teman, mainannya sudah lumayan banyak ya. Sampai yang tadinya wadah yang kosong kini sudah penuh dengan mainan. Hai, ayo kita lanjut lagi cari mainan yang lainnya teman-teman. Di mana ya? Kita cari di rerumputan. Tuh lihat teman-teman, kita dapat lagi nih. Wow, kita dapat 2 buah mainan lagi. Ini ada 1 buah mobil warna oranye nih teman-teman, yaitu mobil offroad ya. Wow, keren sekali mobil offroadnya teman-teman. Let's go, kita taruh di wadah. Selanjutnya yang ini. Wow, ini ada 1 buah mobil tangki minyak dari perusahaan Max Super Truck nih teman-teman. Ada 1 lubang pengisian di atasnya ya. Let's go, kita taruh di wadah. Ayo lanjut lagi teman-teman, kita cari yang lainnya. Widih, lihat teman-teman, di sebelah sini juga ada nih. Ada 2 buah kendaraan lagi ya, yaitu mobil Lime Rescue nih atau mobil tangkap penolong. Kita taruh di wadah. Selanjutnya ini ada 1 buah mobil ekskavator. Wadidaw, yang sering kita temukan di pertambangan atau di proyek-proyek. Let's go, kita taruh di wadah. Ayo lanjut lagi teman-teman, masih ada nggak ya? Wow, lihat teman-teman, ternyata masih ada nih. Mantap betul ya. Ini ada 1 buah mobil super power clip nih. Wah, mantap banget ya. Mobil super forklift ini sering kita temukan di pabrik-pabrik atau di gudang teman-teman. Let's go, kita taruh di wadah. Selanjutnya ini teman-teman, ini ada 1 buah mobil truk nih. Wow, ternyata ini adalah mobil dump truck ya. Let's go, kita taruh kembali di wadah. Lanjut kita cari lagi teman-teman, di mana lagi ya?
Wow, ternyata di sebelah sini teman-teman kita menemukan satu buah kendaraan nih, yaitu ada satu buah mobil kren atau mobil derek ya, yang digunakan untuk menderek mobil yang kecelakaan atau yang mogok di jalan. Wadidaw, mantap banget ya teman-teman. Let's go, kita taruh di wadah lagi. Oke teman-teman, video kita sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya teman-teman.